Oke, halo sahabat Jeep. Ini udah datang satu kontainer, tapi 20 feet doang. Tapi nggak apa-apa, barang-barangnya lengkap kok guys. Langsung aja kita lihat keseruan untuk turun barang dari Amerika. Kontainer 20 feet, let's go. Jadi ini yang kelihatan banget sama mata kita. Nih, lagi di bawah koatong ini ada Terraflex. Terus di samping sini nih, ya udah turunin juga ada Borla. Ada Ingen juga tuh. Bisa kalian lihat nih tulisannya. Ingen SCS. Oke. Jadi untuk kali ini barang-barangnya lengkap, guys. Ada Ingen, ada Borla, ada Terraflex. Sinergi juga ada. Mopar juga ada dan yang lainnya masih banyak sih, ada listnya kok. Itu kurang lebih listnya 2 lembaran gitu. Pokoknya barang banyak banget. Jadi, ayo tungguin aja. Besok kita akan upload. Pokoknya setelah video ini tayang, aku akan post juga barang-barang apa aja nih yang udah datang minggu ini. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama dari tim Pioni Jeep. Lo lihat ya. Jadi kita nyusun barang-barang, turunin barang-barang juga. Nanti masangnya juga barang-barang. Nah, kalau ini dia yang beli partai, guys. Jadi buat kalian nih, kalau mau beli secara banyak, secara partai, itu pasti ada harga khusus. Nah, jadi DM Instagram atau kontak aja di sini di bawah nih. 08211101101. Buat minta nih, bro, harga list partai dong. Atau gue, bro, gue pengen beli bumper ini tapi jam juga banyak kayak gitu. Pokoknya bisa banget di Pioni Jeep. Lanjut, let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi ini udah hampir setengah lah ya. Barang-barang udah turun. Ini, kalian bisa lihat nih, barang-barangnya ada lift kit kan tadi udah. Terus ini ada Smithy build juga. Nih, side step guys, untuk Jeep JL. Apa nih, barangnya? Salah, ini apa? Oh, buat JK, buat pintu tuh. Tapi ada juga Jeep JL kok, tenang aja. Ini ada juga Yukon Drive Shaft, kopelnya udah masuk. Harusnya ini bagian depan, karena bagian belakangnya masih banyak di Pioneer stoknya, misalnya sekarang. Ini kopel Drive Shaft untuk Jeep JK yang udah rekomen lift kit itu hingga 3 inch. Kayak gitu guys, jadi wajib lah boleh diganti. Ini masih banyak banget nih barang-barang dari Smithy Build juga nih. XRC Bumper. Nah, ini salah satu indenan juga nih, sahabat Jeep. Jadi buat kalian yang mau nginden juga barang-barang Amerika, itu bisa. DM Instagram bisa, WhatsApp langsung ke 08221101101. Ini juga banyak. Ini ada inden-indenan juga nih. Barang-barang yang jarang nongol di Pioneer, tiba-tiba ada di sini. Kayak gini nih. Dari Hooky Rod, Make a Difference. Nah, ada yang tahu nggak ini brand apa nih, guys? Barang-barang kecil juga dari Terraflex udah pada masuk. Oke, jadi aku akan lanjut ke teman-teman sampai selesai dan kayaknya kita lanjut besok lagi ya setelah ini. Oke, aku mau ngilang setelah ini. 1, 2, 3. Oke, halo sahabat Jeep. Nih, udah selesai. Jadi kan kalau semalam teman-teman udah turunin semua tuh satu kontainer full 20 feet dan ini dia barang-barangnya yang walaupun sebenarnya udah diangkut juga beberapa tuh di atas. Kita unboxing sedikit-sedikit yuk. Ada apa aja nih? Nah, kalau yang ini pastinya ini adalah bumper, guys. Dari Mopar Anniversary Original Amerika. Mantep ya. Terus ini dia nih, yang udah cukup lumayan lama juga kosong tapi dia datang kembali, yaitu shock steer dari Falcon Shocks. Ini tipenya Nexus F22.
nih guys, yang memiliki 3 settingan, dimana tuh settingannya ada soft, medium, satu lagi firm. Nah ini kepalanya yang besar. Jadi untuk Nexus F22 itu dia ada dua tipe guys, ada yang stock sama yang HD. HD itu bilangnya palanya gede, kalau stock itu palanya kecil. Kegunaannya apa bro, bedanya bro? Nah yang pertama itu, kalau yang pala gede kayak gini, pastinya udah untuk long tie rod yang sudah upgrade yang heavy duty. Kalau yang stock itu masih pakai long tie rod standar. Kayak gitu guys, tuh ini setelannya. Ini bisa lihat sendiri, ntar sini ada soft, klik medium, klik lagi ini ada foam. Gitu ya. Jadi tiga pilihan, klik. Gampang banget. Nggak perlu pakai koin, cukup pakai jari. Kalau nyari-nyari koin lagi kayaknya susah, nanti lama. Yuk, kita lihat dulu yuk ke sebelah sini nih. Ada apa lagi, bro? Wah, ini kalau dilihat ada lampu bahan desain, guys. Bahan desain apa nih? Mari kita lihat lagi. Wih, datang lagi, guys. Ini ada LP6. Wah, keren ya, guys. Ini LP6. Yang bisa diinstal di mana aja, karena ini tipenya universal. Jadi kalau kalian mau pasang di motor pun bisa dijadiin headlamp aja, karena ini terangnya bener-bener terang banget, nggak bohong, satu aja udah cukup banget nih. Jarak tembaknya tuh dia optimal di 50 meter, dia akan ngebias di 75 dan makin pecah di 100 meter. Jadi ini cukup buat kalian yang pengen off-road malam-malam, ini pakai ini udah paten bener. Tinggal kalau kalian butuh warna ember, ganti lensanya. Nih stoknya ada banyak. Pastinya kalau udah bahan desain udah waterproof, udah IK 10 juga compliant. Jadi IK tuh kayak sertifikasi di Amerika, di mana kalau lampu udah dibanting-banting semua sirkuit-sirkuitnya itu aman apa enggak. Nah bahan desain udah lolos nih, jadi sirkuitnya aman. Walaupun udah hancur bentukannya, tapi dia masih bisa tetap nyala. Ini barang-barang sinergi juga. Nah ini kalau kita lihat sih ada long tie rod heavy duty. Jadi pilihannya nih, selain dari Terraflex, long tie rod itu bisa juga dari merek Sinergi Manufacturing. Itu dua brand yang di Amerika juga merupakan brand yang oke banget nih buat kaki-kaki guys. Aku nggak bisa unboxing yang ini ya, karena dia panjang. Paling kalau mau yang simple lagi, ini aja nih barang-barang kecilnya, unboxing. Ini ada pelindung lampu belakang dari Rugged Ridge, pelindung lampu depan dari Rugged Ridge juga, tipenya yang elite. Keren nih guys. Nah kayak gini bentukannya si pelindungnya, ini bakalan jadi auto ganteng, auto rapi nih. Bahannya besi guys, jadi aman. Plus ini udah di coating, bukan dicat nih. Kalau Amerika jarang lah ada yang ngecat, biasanya mereka tuh powder coating semua, jadi biar lebih awet catnya dan gak ngelupas. Kayak gitu, ada tulisan di sini Rugged Ridge untuk bagian depannya. Ini sekarang kita intip untuk bagian yang belakang. Dan bagian yang belakang nih guys, sini ada juga dari Rugged Ridge. Elite juga, sama elite. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Nah, jadi ntar kalau kalian pasang nih, kan biasa tuh ya ada putih, ada merah. Terus sampingnya juga kan ada merah-merah juga nih sama lampu sen. Nah, nanti akan gini nih tampilannya. Kayak gitu guys. Intinya ini bakalan jadi keren banget. Udah banyak yang install. Kalian bisa cek aja di Instagramnya Pioneer Jeep. Nanti bentukannya seperti apa kalau terpasang. Dan oke, next kita intip bagian apa lagi nih. Oke, ini dia aja nih. Ini ada Taser Mini dari Z Automotive, yang dimana ini fungsinya adalah untuk kalibrasi. Jadi ini alat kalibrasi guys. Kalau mungkin kalian udah pernah nonton video Pioneer Jeep yang dimana kita udah review mobil, tapi nggak bisa dinyalain lampunya karena perlu kalibrasi untuk AUX-nya, untuk yang lainnya. Ini dia alatnya,
kecil. Ini segini guys, kecil banget kan kalau buat Jeep JL nih. Ini pakai Taser Mini. Kalau buat Jeep DK ada namanya IFV Procal Module. Dia lebih gede lagi tuh. Kayak ini ya. Memory card PS2 zaman dulu. Kayak gitu guys. Nah, ini kayak gini alatnya kecil, cuman fungsinya banyak banget. Ini ada beberapa fungsi yang dimana salah satunya kan dia bisa kalibrasi untuk kelistrikan, terus kalibrasi final gear kalau udah upgrade, pakai ban 37, pakai 488 final gearnya. Nah, pakai ini bisa tuh. Alatnya kecil kok. Terus apalagi nih? Oh, ini barang-barang Mopar, guys. Banyak ya. Jadi, Mopar di Pioneer Jeep itu aku bisa jamin 100% pastinya original Amerika. Karena ya ini kan kontainer Amerika, pasti dari Amerika. Jadi jangan salah nih, di luar emang banyak banget Mopar beredar, tapi perlu dihati-hati juga nih, perlu dicek ke originalannya guys. Mopar yang ori, bedanya kalau kardus ya kita bisa bikin lah semua ya, yang pasti secara kualitas dan bahan itu yang bikin beda, makanya dia harganya murah dan ya kopi si Mopar ini. Kalau harga sama ya ngapain, mendingan beli Mopar asli aja. Terus ini nggak kelihatan juga ya, aku nggak bisa ke dalam banget nih guys. Agak sulit nih. Bentar. Nah, ini ada injen kan? Ini ada snorkel juga di sini. Nah, ini ada borla. Tuh, ada borla juga, di bawahnya ada Yukon. Terus ini ada apa namanya? Indenan customer Pioneer juga. Jadi buat kalian yang mau inden, itu bisa, guys. Langsung aja kontak sales kita, bilang, bro gue mau inden dong gitu. Ini inden barangnya banyak banget. Jadi kalau barang-barang banyak kayak gini, otomatis harganya bukan harga satuan lagi, tapi kita pakai harga partai. Yang dimana itu jauh lebih murah. Mungkin kalian nih, ah pengen buka bengkel Jeep juga, ah siapa tahu gitu ya. Ya boleh, boleh. Langsung aja, DM Instagram atau kontak kita nih, 0822-11-101-101. Dan yaudah, kita ke depan lagi yuk sebentar. Let's go. Oke, sampai Jeep. Jadi itu aja yang bisa aku kasih lihat ke kalian nih. Mulai dari kontainer masuk ke bengkel Pioneer. Lalu kita proses pembongkaran. Terus juga kita udah sambil lihat-lihat apa aja nih yang udah masuk. Contohnya kan kayak Terraflex, Smithy Build, Mopar, Injen, Baha Design, Yukon juga ada. Dan barang-barang yang lainnya juga nih. Kayak Sinergi juga ada kan. So guys, buat kalian yang udah tahu nih, wah kira-kira barang gue udah masuk gitu, apa udah dimulai di WA-in sama sales-salesnya, itu bisa langsung kontak kita lagi aja, oke? Jangan segan-segan. Nah, buat yang tadi itu yang aku bilang, kalau kalian mau beli dalam jumlah banyak juga bisa, mau inden barang-barang juga bisa, yang penting itu ada di Amerika, kalian kasih link-nya aja ke kita, itu juga bisa guys. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya dah. Dadah.